guru besar dari Tarim, Hadramut, Yaman, Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Shatiri rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Beliau ahli ilm, ahli Al-Quran, ahli hadith, ahli fiqh, dan ahli tasawuf, dan banyak lagi gelar-gelar yang diberikan oleh para ulama kepada beliau. Beliau sudah kembali ke rahmat Allah. Beliau menyampaikan ada 4 setidaknya wirid yang dianjurkan dibaca di hari Arafah berdasarkan riwayat. Yang pertama, baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa cari tahu maknanya, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu, Allah Maha Esa. La syarika lah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kekuasaan. Walahul hamdu, baginya segala puji. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Maha berkehendak dengan segala sesuatu. Dibaca 1000 kali. Besok dibaca berapa? 1000 kali. Dibaca berapa? 1000 kali. Kemudian ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Ma'al basmalah, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir bismillahirrahmanirrahim dengan ayatul kursi dibaca 360 kali. Insyaallah antum terjaga sampai Arafah akan datang, terjaga dari mara bahaya, terjaga dari segala musibah, terjaga juga dari segala kriminal. Insyaallah, baca ya, dan terutama dari godaan syaitan. Kalau bisa tahu maknanya sebelum baca ayatul kursi, cari tahu maknanya supaya waktu bacanya ada hasil. Nah, bismillahirrahmanirrahim dengan ayatul kursi berapa kali? 360 kali. Kemudian baca suratul ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 1000 kali. Baca berapa? 1000 kali. Surah Al-Ikhlas, baca 1000 kali. Kemudian baca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka hamidu majid. Baca 1000 kali. Baca berapa? 1000 kali. Setelah itu ente doa sama Allah, insyaallah mudah semuanya, dikabul semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jangan lupa tuh, 1000, 1000, 1000, 360. Yang 1000 apa aja tuh tadi? Ada 3 ya. Yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, sama apa? Salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah yang dipakai waktu salat. Naam. Yang 360 bismillah dengan ayatul kursi. Ya. Nah, kata Habib Salim rahimahullah, kalau antum tidak mampu 1000, minimal 100. Minimal berapa? 100 itu yang 1000-1000. Kalau ente belum mampu, minimal ente baca berapa? 100. Dengan penghayatan hati, dengan peresapan jiwa, insyaallah masuk di waktu maghrib hari Arafah, jiwa anda betul-betul bersinar, betul-betul menatap harapan ke depan. Antum punya tujuan yang betul dalam hidup, yaitu ridha Allah, yaitu husnul khatimah.
dan saat itu malamnya antum bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan pada saat itu tidak lagi antum besarkan siapa antum, tidak lagi antum besarkan apa jabatan antum, tidak lagi antum besarkan harta antum. Yang antum besarkan, Allah, saya kecil, saya tidak ada apa-apanya, hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha agung. Dan kemudian tidak pelit lagi insyaallah yang punya keluasan rezeki, kurban. Ingat ya, kurban disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Nabi Muhammad pernah kurbankan umatnya. Satu ekor kambing, ya Allah ini untuk umatku. Nabi Muhammad pernah kurban untuk keluarganya satu ekor kambing. Tapi Nabi Muhammad juga pernah kurban 100 ekor unta. Dengar ya. Nabi Muhammad juga pernah kurban berapa? 100 ekor unta. Waktu di mana? Hujjatul Wada. 63 ekor beliau sembelih langsung, yang sisanya beliau minta Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang meneruskan. Jadi lihatlah taraf masing-masing. Buat antum yang fakir, buat antum yang tidak punya betul-betul uang untuk membeli hewan kurban, jangan berkecil hati. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad telah mengorbankan orang-orang yang di kalangan umatnya yang fakir. Buat orang yang cuman punya satu ekor kambing saja belinya, tidak bisa membelikan istrinya, tidak bisa membelikan anak-anaknya, insya Allah sudah cukup membawa keberkahan buat satu keluarga. Tapi ingat, buat orang-orang yang punya kelebihan rezeki, buat orang-orang yang duitnya miliaran, jangan cuma satu ekor sapi, puluhan sapi kalau perlu, tebarkan kepada seluruh negeri, dan siarkan kurban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi pernah 100 ekor unta di Hujjatul Wada. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim, wa barik alihi wa alihi wa alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.